Ini adalah foto profil mereka berdua, si Martina dan Martin, teman. Tina dan Martin saling video call, teman. Oh my god, oh my god. Mereka sudah ngangkat, teman. Mereka udah ngangkat. Oh my god. Halo, teman-teman, kembali channel Alim Joy. Oke, teman-teman, kali kita bakal telepon nomor terseram. So, yang belum tahu ini cerita fiktif, cerita karangan, jadi kita bisa ngerasain merinding bareng. Dan kita juga bisa ngerasain kalau kita ada di posisinya, guys. Di video kali ini, kita bakal coba menelpon Martina dan Martin, teman-teman. Sebelumnya, aku sudah telepon si Martina, teman. Ternyata, dia tiba-tiba ingin mengambil nyawaku, teman. Tapi di sini aku bakal coba hubungi si Martin, teman. Sebelum Martina menjemput aku, teman. Oke, kita bakal tanya mereka berdua, teman. Apakah mereka berdua itu musuhan atau berteman, teman-teman? Aku juga nggak tahu, teman-teman. Jadi kita bakal coba menghubungi mereka berdua, teman-teman. So, langsung aja kita telepon nomor terseram, Martin Fernalta dan Martina Filocopi. Siap rinding bareng. Oke, teman-teman, kita udah di chat WhatsApp Martina dan Martin, teman-teman. Oke, di sini kita bakal coba cek foto profil mereka berdua, teman-teman. Oke, ini Martina dan ini si Martin, teman-teman. Oh my god. Jelas, teman-teman. Ini adalah foto profil mereka berdua. Si Martina dan Martin, teman-teman. Oke, oke. Oke, kita bakal coba chat si Martin, teman-teman. Oke, kita bakal coba si Martin dulu. Kita panggil namanya aja, teman. Martin. Oke, di sini dia online, teman. Oh my god, langsung di-read. Oke, oke. Oh my god, dia mengetik, teman. Kenapa kamu hubungi aku? Oke. Kita tanya, teman, tentang si Martina, teman. Oke, kamu kenal sama Martina? Oke. Apakah dia kenal, teman, si Martin? Oke, dia mulai mengetik. Oh, si anak magang itu ya. Cengeng sekali dia tuh. Oh my god, kata si Martin, Martinnya itu cengeng, teman. Oke, oke, kita bakal tanya Martina, apakah si Martina ini bener-bener cengeng, teman. Oke, kita panggil namanya aja, Martina. Oke. Langsung diri, teman-teman. Oh my god. Ayolah, kita pergi ke alam baka. Oh my god, si Martina ini tetap aja ingin ngajak aku ke alam baka, teman. Tapi dia ingin memberikan aku ke Om Iblis, teman. Jadi aku agak-agak takut gitu. Oke, kita balas, teman. Sebelum pergi, aku mau tanya. Oke, sebelum si Martina ngajak aku pergi, kita tanya dulu, teman, tentang si Martin, teman. Oke, tanya apa? Oke, apa kamu suka menangis? Oke. Apakah dia bener, teman, si Martina ini suka menangis? Siapa yang bilang? Oke, kita langsung jawab aja, teman-teman. Martin. Oke, Martin yang bilang kalau si Martina ini cengeng, teman, atau suka menangis. Dia juga suka ngelamun. Oke, kata Martina, Martin suka ngelamun, teman-teman. Oke. Aku nggak tahu siapa yang berbohong. Kamu ada bukti? Oke, si Martina ada bukti nggak, teman-teman, kalau si Martin ini suka ngelamun atau bengong? Oke, ada. Oke, si Martina punya bukti, teman, kalau si Martin suka bengong. Oke, oke, kita tunggu dia balas, teman. Kata Martina, dia ada buktinya, teman. Oke. Oh my god, bener, teman. Si Martin suka bengong, teman. Kalian bisa lihat
Si Martin duduk di bawah lemari, teman. Seperti orang bingung atau orang stres, aku nggak tahu, teman. Oke, di sini kita bakal coba lagi tanya si Martin, teman. Apakah benar Martin ini suka ngelamun? Martin, kamu suka ngelamun ya? Kata Martina. Oke, apa benar si Martin ini suka ngelamun, teman? Tapi Martina punya bukti, teman. Jadi siapa yang berbohong? Martina malah suka menangis. Ini buktinya. Oke, ini bukti dari si Martin, teman. Kalau Martina suka banget menangis, teman. Oh my god, jelas banget. Itu Martina menangis, teman. Di sebelahnya ada seseorang juga yang sedang menangis. Aku nggak tahu itu siapa. Oke, kita tanya, teman. Apakah si Martin ini benci banget sama si Martina, teman? Oke, apa kamu benci sama Martina? Oke. Kita kirim, teman. Si Martin mulai mengetik. Dia cengeng aja gitu. Dan sama temennya, Kopral Jono. Oke. Ini temennya si Martina, teman. Namanya tuh Kopral Jono. Wow. Kopral Jono ini karakter atau channelnya itu tentang game FF, teman, atau Free Fire. Jadi Martina ini berteman sama Kopral Jono, teman. Oke, kita bakal coba chat si Martina, teman. Martina, kamu punya teman ya yang bernama Kopral Jono. Oke. Apakah benar, teman, si Martina punya teman yang bernama Kopral Jono? Oke. Iya, emang kenapa? Pasti ini karena Martin. Aku senang berteman sama Kopral Jono daripada Martin berteman sama Bapak Muka Monyet. Oh my god, ini bukti, teman, kalau si Martin berteman sama Bapak Muka Monyet, teman. Ini adalah karakter dari film Alta, Bapak Muka Monyet. Dan itu lucu banget sih, Bapak Muka Monyet ini, teman-teman. Jelas. Oke, kita balas apa, teman? Aku bingung. Oke, kok kalian berantem? Lebih baik damai saja. Oke, kita suruh mereka untuk damai, teman, daripada mereka ribut tentang masalah ini, teman. Saling mengolok. Aku gak mau. Oh my god, mereka gak mau, teman. Mereka gak mau berteman atau damai. Oke, di sini aku bakal coba video call mereka, teman. Oke, aku sudah nelpon mereka berdua, teman, dan masih berdering. Oke, kita tunggu mereka berdua ngangkat, teman. Oh my god, agak merinding, teman, kalau Martina dan Martin saling video call, teman. Oh my god. Mereka sudah ngangkat, teman. Mereka udah ngangkat. Oh my god. Hey, Martina, kenapa kamu god. Tidak suka sama aku? Ya, karena kamu suka setiap orang. Jadi aku suka. Oh my god. Itu urusan aku. Kamu mending diam aja. Jangan ikut campur urusan aku. Kasih itu dong. Kamu itu emang salah. Jadi kamu sukuin, kalau kamu salah. Oh my god. Jadi kamu cari masalah sama aku. Mereka berantem, teman. Kita bertarung. Sini. Martin ngajak berantem. Mau berani lawan wanita. Aku Martina juga gak bakal takut melawan kamu. Hah. Kamu pasti dibantu sama Kopral Jono ya? Oke, dibantu sama Kopral Jono. Aku pasti dibantu Kopral Jono. Kan Kopral Jono baik sama aku. Dasar pecundang, kalau kamu berani sama aku, ayo Martina, lawan aku. Martin, kamu kok kasar banget sama wanita. Oh my god, Martin kasar Martin, banget, teman. Aku Martina, jadi kamu jangan kasar gitu dong. Oh my god, si Martin tertawa, teman. Aku gak tahu si Martin ketawa kenapa, teman.
Oke, video callnya aku matikan, teman. Dan mereka berdua bener-bener pengen berantem, teman. Oh my god, Martina ditemani oleh Kopral Jono dan si Martin memiliki teman yang bernama Bapak Muka Monyet, teman. Oke. Mungkin di video selanjutnya aku bakal coba nelpon Kopral Jono atau Bapak Muka Monyet. Ya, mungkin gitu aja, teman. Aku nggak tahu apa yang terjadi sama mereka berdua. Apakah mereka berantem terus atau bakal baikan, teman-teman? Oke, teman-teman, mungkin gitu aja, teman-teman. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe di bawah. Gue Alim, bye.